I don't need more people like him. I don't need more people like those. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is Wout Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me now. And today I'm going to have another reactions video, yes, as always. And today I'm going to react to one of the recommendations from my friends in my direct message Instagram and also in the comment box. And this video is going to be about, I don't know, the title is cukup unique, Membersihkan Kaca di Tengah Jalan. Membersihkan kaca di tengah jalan, kenapa harus dibersihkan kaca di tengah jalan? Okay, I haven't watched the video yet, and I want to watch this video together with you. Okay everyone, so are you ready? Without any further ado everyone, let's just go to the business. Here we go. Let's watch the video Membersihkan Kaca di Tengah Jalan. 1, 2, 3. Alright. Okay. Is it KL? Wow. It's a big city, I guess. Is it in KL or somewhere in Malaysia? Apa itu? What is happening? Oh, kaca. Ini kaca itu. Masya Allah, kasihan sekali bapaknya. Dia membawa kaca atau membawa cermin, mungkin menggunakan motorcycle, and then di tengah jalan kacanya jatuh. Wow, ada yang datang membantu. Wow. Sebenarnya dia bisa jalan terus aja, he can actually keep going. Oh my god, people are coming more. Is he going to help? Oh, they are helping. Oh, they are even giving something. No way. Baik banget nih orang-orang. Wow. It's impossible. It's quite impossible to see something like this. To be honest, yes. To be in Jakarta, to see something like this, it's almost impossible. Wow, is that all the video? Yes, that's all. Oh my god, wow, guys, what can you say about that? Video yang cukup pendek, nggak nyampe 2 menit, tapi videonya sangat, gimana ya, sangat leave me speechless, sangat berkesan, membekas sekali buat saya. Kenapa sangat membekas? Karena there are 3 things I want to highlight here. The first one is that the owner, the first man yang membawa kaca tersebut dan menjatuhkannya di tengah jalan, itu menurut aku orangnya sangat bertanggung jawab sekali. Actually that there is nobody recognize him, then he can just go through, keep going, although ya kacanya udah jatuh, udah pecah, ya mau gimana lagi, jalan aja terus. Itu mungkin bisa seperti itu. Mungkin kalau saya juga menjadi orang itu, mungkin saya, wow, if I go down from my motorbike and I membersihkan, clean up this kaca, maka mungkin akan membahayakan nyawa saya. Maybe I'm gonna keep going. That's me if I become him, if I were him. But look at him, apa yang dia lakukan, dia sangat bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia menjatuhkan kaca di situ yang mungkin nanti akan membawa bahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, dia bersihkan itu. Itu yang highlight yang pertama dari saya. Highlight yang kedua, ternyata banyak orang-orang yang lewat dan juga tolong, turun menolong dia. Wow, my God. Aku nggak nyangka ini akan bisa seperti ini. For me, it's quite impossible to happen and to see something like this. Kenapa orang mau datang ikut membersihkan? He is not my friends even. She is not my sister even. But lihatlah bagaimana orang-orang baik ini mau untuk menolong seseorang yang sedang tertimpa musibah di tengah jalan. Itu yang kedua. Highlight saya yang ketiga adalah
adanya seseorang yang merecord ini, tidak hanya merecord, if you understand this, bahwasanya dia kenapa tidak turun dari mobil, orang yang record ini, pertanyaan saya. Because what? Because he need to block other cars or other motorcycle yang ada di belakang dia agar tidak masuk dan tidak menabrak orang yang sedang membersihkan ini. Dia make sure that mobil dia atau kereta dia ada di tempat yang sesuai, ada di tempat yang tepat untuk ngeblok kendaraan lain dari belakang. Wow. Tiga orang ini atau tiga elemen ini yang membuat saya merasa, oh my god, ini keren banget. Hampir impossible. Actually, kalau kita lihat kan, why they have to help? They are not even our sisters, our brothers, our siblings. Tapi itulah, alhamdulillah, masih banyak orang-orang baik di sekitar kita yang mau bantu-membantu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Keren banget. Ya, kalau misalnya kalian juga adalah orang muslim, pasti mengerti. Rasulullah tuh pernah bersabda, kalau ada orang di surga, aku melihat seseorang di surga yang senang bersenang-senang hanya karena dia mengangkat duri atau mengangkat kayu yang menghalangi jalan orang lain atau yang merugikan orang lain di tengah jalan. Just as simple as that. Itu bagian dari salah satu sedekah menurut saya. Sedekah gak harus dengan uang, gak harus dengan materi, gak harus dengan harta, tapi lewat berbuat baik ini pun bisa mendatangkan sedekah. Bisa dinyatakan sebagai sedekah. Bisa dikategorikan sebagai sedekah. Wow, amazing. Yes, again, a very short video, but again, it gives us a very good inspirations. Maybe the right captions for this, on my own opinion, that I don't need more people like him. I don't need more people like those, but let's just start to be like them. And that will be the best captions for